perkenalkan, kami dari komponen tubuh pengelola DAS. Berikut adalah video kami mengenai komponen penyusun DAS. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 komponen penyusun DAS, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup, abiotik yang terdiri dari benda mati, dan sosial yang berhubungan dengan interaksi yang terjadi di sekitar sungai. Komponen biotik yang terdapat di sungai ini yaitu hewan ternak, manusia, dan beberapa jenis vegetasi seperti pohon pisang, rerumputan, dan jenis gulma liar lainnya, serta beberapa jenis serangga. Selanjutnya, komponen abiotik yang terdapat di sungai ini yaitu tanah, air, batu, dan ditemukan banyak sampah yang menandakan sekitar sungai ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Adapun komponen sosial yang terdapat di sungai ini, yaitu terdapat pemukiman warga di tepi sungai, pemeliharaan hewan ternak yang memanfaatkan sungai sebagai sumber minum dan permainnya. Selain itu, meskipun dengan kondisi air yang sudah tidak jernih, masih terdapat interaksi antara manusia dan sungai, di mana sungai ini dijadikan sebagai tempat mandi dan bermain oleh anak-anak di sekitaran sungai. Dari pengamatan kami secara keseluruhan tentang kondisi sungai ini, airnya sudah tidak jernih yang menandakan terjadinya proses sedimentasi di bagian hulu sungai, banyaknya sampah dan erosi di tebing-tebing sungai. Serta untuk komponen penyusun di dalam sungai ini, sebagian besar didominasi oleh tanah.